Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Raffi Ahmad, pendukung Kang Dadang Supriyatna bersama Ali Syakib, insya Allah untuk Kabupaten Bandung. Artis sekaligus pemain sinetron Ali Syakib ditunjuk Partai Gerindra sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung, yang akan mendampingi Dadang Supriyatna sebagai bakal calon Bupati Bandung di Pilkada 2024. Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung sekaligus petahana, Dadang Supriyatna, sudah mengetahui Ali ditunjuk Partai Gerindra sebagai pendampingnya untuk Pilkada 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. DPP Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi yang mana sudah ada dua nama yaitu itu. Saya selaku bakal calon Bupati Bandung dan Ali Syakib sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung, ujarnya saat ditemui di Dombel Rame di Kabupaten Bandung pada Selasa, 16 Juli 2024. Dadang menuturkan, terkait rekomendasi dari DPP Gerindra tersebut, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan partai koalisi lainnya sesaat setelah itu, mudah-mudahan sudah mengerucut, kami lagi menunggu surat resmi dari partai koalisi. Nanti kami akan umumkan. Kira-kira dari partai politik yang lain seperti apa? Setelah lengkap baru kami deklarasikan akbar, katanya, mengenai adanya perbedaan surat rekomendasi dari partai pengusung di luar Gerindra, Dadang menghormati seluruh proses yang tengah dilakukan terkait nama-nama bakal calon wakil bupati yang mendampinginya nanti, semua partai politik sudah mengusulkan nama-nama wakil. Tapi bedanya dengan Gerindra ini nama rekomendasi sudah dua, yaitu saya selaku bakal bupati dan Ali sebagai salah satu bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi saya. Ucapnya, berbeda dengan yang lain, hanya surat penugasan nama kadernya saja. Tapi dari Gerindra merekomendasikan dua nama itu. Dari DPP langsung, dari Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra yang menandatanganinya. Dan saya sudah menyampaikan kepada partai politik koalisi. Insya Allah kondisif dan solid, ujarnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.